بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وكدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن سلك بنهجه الى يوم الدين اما بعد بارك الله فيكم جميعا ايها Al-Ikhwah Azani uh, Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum kita mulai belajar bersama kita pada kesempatan yang mulia ini Tidak lupa mari kita berbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga uh, pada hari yang diberkahi ini hari Jumat ya, Ba'dal Ashar asar. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa meniti jalan nabi kita yang benar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi belajar kita dan memberkahi ilmu kita sehingga ilmu tersebut berbuah amal. Tidak lupa kita juga mendoakan ya, penguasa kita agar senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa memberikan keadilan ya, di negeri ini dan kita berdoa apabila memang ada kekeliruan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperbaikinya, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan, ketentraman di negeri kita ini yang kita cintai ini, dan semoga. Ya, orang-orang yang tidak senang kepada agama Islam ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan belajar bersama kita. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai halaman 43. Halaman berapa? 43. Terlanjutkan, Pak ya. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan untuk baginda Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan semoga kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Amin. Yang sekarang kita lanjutkan ya pada paragraf. Uh, yang mana ini pak? Yang Athani ini sudah ya? Athani al imanu biman alim ismahu mahu minhum bismihi sudah ini? Ya kita berarti sekarang wa amma malam na'lam ini sudah sudah juga berarti asalit <tuh> apa oh, belum? Wa amma man lam na'lam. belum belum <tuh> oh, <tuh> oh, <tuh> oh, ya? toh yip, silakan dibaca ini Mas Ismail silakan baca wa amma man lam na'lam. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما من لم نعلم اسمه منهم نعلم <تكلم> وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك طيب <تكلم> وأما man lam na'lam na ismahu kalau disambung ya man lam na'lam na ismahu minhum fa nu'minu bihi ijmalan qala Allah ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus alayk. itu yang kedua atau yang selanjutnya yaitu terhadap uh, Rasul yang kita tidak tahu namanya bagaimana sikap kita silakan diterjemahkan Mas Uh, Rakil ya. Kemarin belum baca tak? Mas, Jenan belum baca kemarin. Yang kemarin sudah juga ya, berarti terjemahkan. Baca dulu Rakil nanti yang baca Mas Rakil. Arif ya Mas Arif Ya. Dan adapun yang kita tidak ketahui namanya dari mereka. Mereka siapa ini? Para Rasul. Oh iya betul. Fanuk minubihi Maka kita mengimani mereka dengan secara global Oh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman Walakada arsalna rusulan min balika minhum man alaika Dan sungguh telah kami utus Rasul-rasul dari sebelum kamu Dari mereka telah kami kisahkan kepadamu Wa minhum man lam nakasus alaika Dan Sebagian ah. dari mereka belum kami kisahkan kepadamu. Taib dan ada pun terhadap orang yang atau terhadap yang belum kita ketahui namanya dari para rasul tersebut, maka kita mengimaninya secara global. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu dari mereka ada yang telah kami kisahkan kepadamu dan dari mereka ada yang belum kami kisahkan kepadamu. Nah, menunjukkan bahwasanya uh, yang dikisahkan Nabi Muhammad itu belum semuanya. Ada yang belum apa? dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani secara apa? global, secara ijmal wa laqad fi kulli ummatin rasula an wajitan ibu taubat kita harus imani itu setiap umat pasti ada apa rasul walaupun ya kita tidak tahu apa namanya setiap umat ada nabinya ya maka dalam hadis itu ceritakan ada apa rasul yang pengikutnya berapa ada nabi yang pengikutnya berapa dua ada nabi yang pengikutnya berapa satu bahkan ada nabi yang tidak ada apa pengikutnya menunjukkan bahasanya banyak ya rasul-rasul utusan-utusan Allah yang lain yang tidak Nabi Muhammad SAW kisahkan karena memang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita imani secara global ya seperti itu tapi kita Arab ya wa amma man lam na'lam na ismahu minhum Taib. Isma apa eropnya kenapa nih Mas Arif? Rofa. Adat. Ya, jadi Isma itu roh, Rofa. Loh, Nasob. Rofa apa Nasob? Nasob, Tad. Rofa saja. <laughs> Bener Rofa, Tad. Lagi tau? Nasob, Nasob. Nasob? Yeah. Kenapa Nasob? Apa lebih? Dari? Naklam. Naklam. Nah terus, failnya mana? Namir Mustatir. takdiru, buah, Kembali ke? Allah, coba artikan dan adapun dan adapun dan adapun yang 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 tidak kami ya eh, yang tidak kami kita ketahui mm -mm. namanya mm -mm. dari mereka atoyib nah, mana fi'ilnya na'lam mana maf'ul bihnya isma mana fa'ilnya dhamir bermustatir <tuk> takdiru hu 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 salah ganti berarti takdiru hu huwa. salah <tuk> hu salah salah huwa. ya nah ya nah gitu damir mustatir wujuban wajib takdirnya apa nah, nahnu jangan hu, hu. Nah, kan kami ya, kita kan betul itu ada huruf mutara akhir itu nun nun itu kan hai thayyib terus Bapak Sri wa amman dan seterusnya itu jumlah apa itu Pak wa amman lamna minhum fanu minubihi ijmalan itu jumlah apa? Itu jumlah ismiyah. Betul, jumlah ismiyah terdiri dari apa dan apa? Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Betul, mana mubtadaknya? Ha oh, pak, Jumlah ismiyah betul Pak, mubtada khabar betul. Lah mana mubtadanya? Proyektor dengar pak, punya siapa ini? Oh. Ge, mana Pak? Mungkin bisa dibantu, Mas. Mas. Ke saat mana? Optadaknya man? Kobarnya? Berarti man itu eropnya apa? Kobarnya mana? Mana itu? Iya betul sekali jumlah fiklia nuk minus sekaligus sebagai apa? Ja, jawabnya ya kan? Hmm. Nuk minus betul ya. Ta'if. Terus, Bapak Sri lagi. Wa amman lam na lamu na lamana lam. Wa amman lam na lamu na lama na lam. Iya, na lam. Dia fi'il isim huruf. Fi'il. Madi mudhari amar. Fi'il ma'udhi. Fi'il ma'udhi ma ma berarti harus punya fi'il mudah. Do, Seperti doroba kan ada yaw. Ya teribu. Nah, na lam ini adalah fi'il ma'udhi. Ma'udhi ma maka mudoreknya apa, Pak? Alama ya, alama ya, lamu. Coba, naklam ini fi'il apa dulu? Ma'udhi. Fi'il madhi. apa? na'lamu na alima, ya kan? Na lamu ya. Nah. ali. Ya, Pak. Alima ya lamu. Alima ya'lamu nah. Apa ya lamu alima? Nak Alima ya'lamu Berarti na'lam pl, mati apa mudarek? tadi mati pak, sekarang mudarek, mati apa mudarek? ada huruf mudarek, nah. Enggak mati apa mudarek? Nah, lam. yang kita ketahui, kan tadi pertama mati, sekarang nah. mudarek lah, mati apa mudarek? Pak, ah, benar, Pak, sudah. Apa bukan madi, bukan mudhari? Itu fi'il A, Amar. Iya, Pak. Enggak. Fi'il madi. Fi madi Madi. Fi'il ma? Madi. Fi madi, fi'il <laughs> <laughs> madi. Fi'il madi. Mudhari. Eh, mudhari. Yeah. Iya. Pak. Mudhari, Pak. Iya. Yeah. Alam al alima terus, alima ya ya'lamu lah ya mati pemuda nak lam ini, alima alima alimu alimat, 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 mudarek alima. mudare mudare alimat, mudare. Mudarek alimat, alimat, Insya Allah ada huruf mati terakhir ini. mudare, mudare. Yeah. Muda, mudare. Lah, kalau Mundara punya erop apa tidak? Punya. Apa eropnya? Ini jazem. Jazem. Karena apa jazem? Liana harqul La lam. Lam. Harpul. Kok tadi jawab mati kenapa, Pak? Ya. ragu-ragu. Oh Lalu. ya, terus lanjut. Mas Isman. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Minhum. Hum ini siapa nih? Nabi. Hmm? Nabi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi siapa? para nabi para nabi atau para rasul kan ini kan al imanu bir rusul ya kan al imanu bir rusul toyib betul terus salah mas santri Masyad Miko Fanu'minu <tutuk> bihi ijmalan Kalallahu ta'ala walaqad arsalna rusulam yang qablika Rusulan Rabnya apa? Kenapa? Rusulan Nasab. Kenapa? Maf'ul bi Dari? Arsalna Fa'ilnya mana? Domir mustatir Domir mus? Mustatir uh -huh. Takdiruhu nahnu Mustatir artinya apa? Tidak terlihat. Tidak kelihatan. Kira-kira nanya itu kelihatan apa tidak? Terlihat. Kelihatan. Berarti mana fa'ilnya? Nah. Domirna. Berarti domirna itu eropnya apa? Fi mahali rafin. Fi rafin. Betul. Loh Ustaz, yang tadi juga kelihatan itu. Yang mana tadi? na lam. Nunya kelihatan Ustaz, ya kan? Kenapa kok? Lah itu kan bukan domir. Itu apa nah. coba Pak? itu apa nama huruf <mudara> mudoroah betul kalau yang arsal nah ini nanya itu na apa do dom <mur> <mur> ya gitu ya terus Mas Ismail walakoda arsal na rusulam yang kau beli kami humman kosus na alaih humman lam kosus Wa arsalna rusulan min qablika ya kan Itu jumlah apa itu? Wa arsalna rusulan min qablik Jumlah apa itu? Fi'li ya. Hmm? Wa arsalna rusulan min qablik Jumlah apa itu? Fi'li Fi'li fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa fa'il. Mana fi'ilnya? Arsala. Mana fa'ilnya? Domir mustatirna. Domir mustatirna. Eh, domirna. 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 Ya kan? Domir. Nah, betul. Baik. Terus di situ ada kososna dan ada naksus. Kososna punya eropa apa tidak naksus punya eropa apa tidak Kosna tidak tidak ada error. Kenapa tidak ada? Karena silah mausol. Kososna itu fiil apa? Ilmadi. Ilmadi. Yang saya tanyakan fiilnya. Ada enggak? Kenapa? Kan kan itu sama-sama shotnya, -sama shotnya sama-sama apa? Su? yang nah, Yang kososna itu fiil kososna, ada eropnya apa tidak? Kalau ada apa eropnya? Naksus juga sama, ya kan ada eropnya apa tidak? Kalau ada eropnya apa? Kan gitu. Kenapa enggak ada? Fi'il Karena dia fi'il ma, di fi'il itu ma? Mah. Ma? Ma? Ma Ma atas apa ini? Sukur. Sukun. Lah, kalau naksus? Punya rob apa tidak? Apa robnya? Jazm. Jazm. Kok ini punya rob yang kosesna tadi enggak ada? Film motorik betul ya film motorik ya ada eropnya ya semua film motorik ada eropnya yang tidak ada hanya dua yang bersambung dengan nonis atau bersambung dengan non tauket secara lang betul juga. baik silakan dibaca lanjutannya mas kiri asal itu tadi humin akbarihim arabiu الأمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب. الثالث تشديق ما صح عنهم من أخبارهم الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى Fala wa rabbika la yu'minuna hatta fima shajara bainahum Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Barakallahu Silahkan diterjemahkan mas Yang uh, ketiga membenarkan apa-apa yang benar dari mereka dari berita-berita dari berita-berita yang dibawa mereka. Terus. Yang keempat, beramal dengan syariat yang dibawa oleh Rasul kepada kami. Kita. Kita dari mereka. Dan dia Penutup, penutup, uh -uh. penutup mereka uh -uh. adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada semua manusia. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fala waropika. Demi Tuhanmu. Demi Tuhanmu, tidak beriman sampai. Apa? Demi apa itu Pak? Layuk minunan. Demi apa Mas? Demir apa itu kalian tidak beriman eh mereka uh -uh. mereka tidak beriman sampai berhukum uh -uh. berhukum Ka uh -uh. kepadamu uh -uh. dari apa-apa uh -uh. sajaro Secara apa? Berselisih. Berselisih di antara mereka. Kemudian apa? Wajah daya jidu mendapati. Kemudian tidak, kemudian mereka tidak mendapati hmm. dalam diri 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 mereka Haraj, apa haraj? Kesulitan. Berat, perasaan berat. berat. Perasaan berat dari apa-apa. Yang engkau. Yang engkau. Wala yakdi Tetapkan. Tetapkan. Dan mereka. Dan mereka. Tidak selamat. Eh. Menerima. Dan mereka menerima. Dengan sebenar-benar. Dengan sebenar-benarnya. Baik. Asal yang ketiga membenarkan apa yang benar tentang mereka atau dari mereka apa apa yang benar dari mereka berupa apa kabar-kabar yang dibawa rasul-rasul tadi. Yang keempat mengamalkan dengan syariat orang yang diutus kepada kita di antara mereka. Mereka siapa nih nabi ya para rasul para nabi. Dan dia yang diutus pada kita tadi itu Dan dia adalah penutup para nabi Yaitu siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Mursalu yang diutus kepada seluruh manusia Segenap manusia Allah Ta'ala berfirman Fala warabbika... Demi Tuhanmu Mereka tidak beriman Sampai menjadikanmu hakim ya Sampai menjadikanmu apa? Hakim di dalam apa yang berselisih di antara mereka ya, Apa yang diperselisihkan di antara mereka Kemudian layajidu mereka tidak mendapati Di dalam diri-diri mereka harojan perasaan berat Terhadap apa yang engkau tetapkan Dan mereka menerimanya dengan sebenar-benarnya baik Bapak Mahfud Al-Thalithu Tasdiku masoha'anhu min akhbarihim Al-amalu eh, apa Tasdiku kenapa Pak? Bapak Oh, Betul, mana mubtada'nya? Asalisu. Asal itu, asal itu, tahu ya? apa? Ma ini eroknya apa? Vimali uh, Nasbin, Vimali Nasbin, kenapa? tasdikuma hmm. Oh. Fi mahali jarin Ustaz Fi mahali betul, kenapa? Mudah penilaian. nilai Mudah terus Bapak Sri Ma, ma apa ini? Mau apa, Pak? Tas di kuma. Mausul. Ma mausul. Berarti harus punya apa? Silah mausul. Ma'ad nah, dan? A -Aid. A -Aid. Mana silah mausulnya? Silah mausul adalah Silah mausul adalah Silah mausul adalah isim Silah mausul adalah Bukan isim mausul Silah mausul adalah oh, sila. Jum 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 Jumlah setelah isim mausul. Lah, mana itu, Pak? Betul. Lah, maksudnya adalah jumlah setelah isim mausul. Berarti mana? Soha. Ah, ah. Jumlah fi'liyah soh. Soha. Soha. Betul. Ya. Tinggal nyari apanya berarti, Pak? Right. Mana aidnya, Mas? Saat. Apa? Domir mustatir. Takdir takdiruhu Takdir huwa? Pasti jadi Takdir huwa. Di mana itu? Di nah, fi'il soha. Nah, lafa'ilnya soha? mustatir. Sama ya. Jadi sekaligus fa'ilnya soha yaitu berupa domir mustatir, takdir Sekaligus menjadi apa? Ait. kembali ke ma. ma. Betul. Terus. Terus Mas Adi. Arabi'u. Arabi'u -ra kenapa Rafa? Karena obat ada. Betul, berarti butuh obat. Mana? Al amal. Al-amal, betul sekali ya. Al-amal, betul bi syariati man ursila ilaina minhum. Taib, terus. Lanjutannya. Man, apa Arabnya? Mas Isman. Man? Arabnya apa Mas Isman? Nah, kan enak. Bisa ursila ilaina man ini harapnya apa? Cer, cer. kurang sedikit. bi mahali jar. bi mahali jar. Kenapa? Tu filai. Mudhaafun ilai benar sekali. Bi syariati man ursila ilaina minhum. Terus. Masjid miko Bishari atiman ursila ilaina minhum. Man apa ini? Man ini apa? Man mausul. Si mausul. Berarti punya apa? Silah mausul. Silah mausul. Ya kan? Silah mausul. Mana? Ursila. Jum. Jumlah. Jumlah filiya ursila. Jumlah filiya ursila. Ayat. Oh, Jumlah ismiyah ursila itu berarti arabnya apa mas jatmi ko? Lammahalalainalloh. Kenapa enggak punya rob? Karena silah mausul. Karena dia silah mausul. Aitnya mana? Domir mustatir. Takdiruhu? Hua. Kembali ke? Man. Man, betul. Ursila isim fil huruf? Fil. Fil. Punya apa dia? naibul fa'il uh -uh. naibul fa'il kenapa kok punyanya naibul fa'il bukan fa'il karena fi'il majhul karena fi'il majhul benar terus lanjut wa huwa khatamuhum wa huwa khatamuhum wa huwa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun. Eropnya apa? Kenapa? Mas Ismail. Marfu. Betul. Kenapa Marfu? Betul. Dari? Khotamu. Lah khotamu apa Eropnya? Khobar. Eropnya apa? Eh. Marfuk. Kenapa? Khobar. Dari? Hua. Hua berarti Arabnya? Mubtada. Arabnya eh. berarti? Fi mahalli raf'in. Sebagai? Mubtada. Tayyib. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mursalu al-mursala al al-mursali. Mas kiri. Al-mursalu. Kenapa Pak? Karena Naat. Ke. Muhammadun. Hah? Nah, ke Muhammadun. Ya. Kepada Muhammad. Kepada Muhammad atau kepada khotamu juga boleh. Ila jami'in nas. Qala Allahu ta'ala. Fala warabbika. La yu'minuna hatta yuk Yu'minuna. Itu punya Arab apa tidak? Isim fi'l huruf dulu. Mas, arib. Yu'minuna. Isim fi'l huruf. Fi'l fi ya. Punya Arab apa tidak? Punya. Punya apa harapnya yuk minuna? Marfu. Terakhirnya fathah lo. Apa harapnya? Marfu. Yakin? Enggak nasab. Marfu kenapa marfu? Tidak ada penasab dan penasob. Betul. Kemudian tanda rufa'nya apa? enggak nah, Huruf terakhirnya apa itu? Tidak Oh, ya. 100 berapa Pak? 7 pas 108? 107 hmm. Bau Subutunun Subutunun, apa artinya Subutunun? Uh, tetapnya nun Berarti kalau dia nasob bagaimana bacanya? Kalau nasob Layuk minu Yuk minu, kalau jazem Yuk minu Rofa Yuk minu nah. Hatta yuhakimu ka lanjut Bapak Mahfud Hatta yuhakimu ka Hatta yuhakimu ka Yuhakimu ka itu berapa kata itu? Dua kata Yaitu? Fi'il sama isim Fi'il sama isim Fi'ilnya yang? Yuhakimu nah, Yuhakimu itu punya Arab apa tidak? Punya Apa Arab? rofa. Kenapa Rofak? Karena tidak ada Amil nasab sama aja mm -mm. Depannya yuh yuh apa yuh hakimu itu apa bacanya? Depannya. De huh? Depannya yuh hakimu itu bacanya apa? Depannya. K. Hah? Itulah belakangnya. Depannya. Hatta Hata, ya kan? Hat? hatta Hata hakimu apa eropnya? Yuhakimu. Ya, terus nunnya kok nggak ada gitu aja intinya, ya, ya kan? Oh, enggak apa-apa lihat, masalah, belajar. Nah, kenapa nasab? Karena ada hata. Tanda nasabnya apa? Dibuang. Dibuang nunnya hat fun nun. Seandainya rofa bacanya yuhakimu naka. Nah, itu. Nasab dibuang nunnya hata yuhakimu kak betul. Fimasya jarobainahum bainahum thumma la fi anfusihim harojan. Harojan, Bapak Sri. Harojan sudah ketemu? Sumalaya jidu fi anfusihim harojan sudah ketemu? Sudah. sudah, sudah. Harojan apa Arabnya? Nasab. Nasab betul. Kenapa nasab? Maful. Maaf. Maful. Ul mutlak apa maful maah apa maful iajli apa maful fihi? Atau so, maf'ul apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi betul dari. Ya jidu. Ya jidu betul. Ya jidu. Ya, itu isim fi'il huruf. Fi'il. Madi mudari amar. Mudari punya erop apa tidak betul pak punya erop apa tidak punya apa eropnya rofa ya ro rofa kenapa rofa jazem ya jazem ya ja jazm. Nah, kenapa jazem ada la ada la la apa itu lanahi lana nah. kalau lanahi itu pasti ta pasti apa pak ta oh, iya unsurlah unsur la unsur la unsur la ta. unsur la kasih Nasoro yan suru nasoro nasirun mansurun unsur lah. Tansur. sur. Mesti tak. Hmm. Urubayat ribudor bandar ribun madrubun idrib lah. Lata nah ini tri. apa ini? Ya. Ya Dibukkan. jitu. Apa Saya ya, Jazim salah. Rafa nah, ya. Jitu, tidak mendapati. Tidak mendapati. Rofa, kalau Rofa tandanya apa Pak? Ada wawu jamaah kayak gitu, kalau Rofa tandanya apa? Di buku mutara dulu, tandanya apa? Halaman 107. 107. Kalau Rofa yang wawu jamaah, bersambung dengan wawu jamaah, kalau Rofa tandanya apa? 107. Bersambung dengan wawu jamaah. Sudah ketemu? Kalau rofa tandanya apa? Subutunun. Nah, itu mana nunnya? Dibuang. Nah, kalau dibuang berarti apa? Bukan? Bukan? Bukan rofa. Nah, kan? Kalau rofa tandanya apa? apa? Subutunun lah. Itu kok dibuang berarti bukan? Rofa berarti rofnya apa, Pak? Nasob. Nah, nasab. Karena apa nasob? Karena tadi jazem sah. Salah, berarti nasab iya. Kenapa nasab sekarang, Pak? Ayo. Soalnya nunnya dibuang, hadfu nun. Iya, karena nunnya dibuang, maka nasab jasem juga bisa. Jasem itu juga dibuang nunnya, toh, Pak? Jasem dibuang nunnya juga, toh? Tetapi kan tidak ada yang menjasemkan. Adanya yang mena? mana? Sob? Mana? mir mustatir takdiru hum nah. apa hmm. pak Oke coba dibantu Mas Saat. Apa erotnya nih Mas Saad? Rovakkah? Nasobkah? Atau? Jazemkah? Mungkin ada pendapat Jer? Gitu. Nasob mungkin. <laughs> Apa? Nasob. Kenapa Nasob? Atof. Atof. Nah ini dia. Atof. Atof ke? Ke itu. Ke? ke itu. <laughs> Kemana? Ke Yuhakimu. Ah, ke Yuhakimu. Yuhakimu tadi nasab gara-gara ada apa? Hatta. Nah sekarang yang setelahnya itu juga nasab gara-gara atof. Menunjukkan huruf atof itu tidak hanya isim, bahkan apa pak? Fiil bisa. Huruf atofnya apa pak? Anu mas? suma suma betul. sum Summa, betul. Summa hatta la yajidu. Betul. Baik. Oh, fi anfusihim harojan tadi ya sudah ya. Mimma qodaita harojan tadi apa? Ya, sudah dijawab oleh Bapak uh, Sri tadi ya. Sri betul ya Pak Sri tadi ya. Harojan yaitu apa? Nasab maf'ulun fi betul. Thumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Taslima, Bapak Adi. Taslima, tasliman. Apa eropnya? Sudah ketemu tuh tasliman yang paling belakang tuh ya? Sudah. Apa eropnya? Eropnya nasab. Nasab, betul. Kenapa nasab? karena atof 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 ke mana huruf atofnya huruf atofnya mana mahdub mustatir <tik> <tik> oh, enggak ada huruf atof jangan atof enggak ada huruf atof Bu. jangan atof nasab bener kenapa jangan atof Ya. Subutunan. Kenapa nasab kok oh subutunan? <laughs> Loh. Tandanya. Kenapa nasab? Tasliman itu nasab toh. Ta kenapa? Tadi jawabnya apa? Atof salah, pengikut salah, masih ada sebelas lagi. Ya kan? Kan dua belas, teman subat dua belas. Naat, naat. Naat, ya naat salah. Terus, 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 terus. Pengikut salah, pengikut. Maaf, ulun B. Ah, maaf, ulun B. Salah, lagi, 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 lagi. Masih ada sepuluh. Sampai benar ya? Pokoknya sampai benar. Kenapa? Karena jawabannya pasti. Multiple choice kan ya. Maful Ma mutlak. Ah, Maful mutlak. Maaf, ulen mut, telak yakin, yakin nggak? Yakin. Yakin. Yakin? Yakin. Bener, wassalam. Nah, kok bisa tahu maful mutlak? Karena double. Ah, karena dia kan masdar muncul bersama apa? Fiilnya, betul. Nah, ah, Maaf, ulen mut, telak. Untuk apa ini? Penguat. Ya kan? Wa yusallimu taslima dan apa? Dan mereka menerima, mereka pasrah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya pasrah terhadap keputusan mu wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya, ya kan? Benar-benar pasrah dengan apa yang telah engkau tetapkan wahai Muhammad. Alhamdulillah lanjut baca sekarang yang baca dari bapak antum ya bapak uh, mas uh, arif baca wal imanu birrusuli tammarotun jalila jali minha al ula al ilmu birrahmatillahita ta'ala wa inayatihi biibadihi Haythu arsala ilaihim Haythu arsala ilaihimur rasul Rasul Rasuli Rasulah Ayo hey, apa? Rasulah Rasulah? Eh, rasuli eh. Rasuli? Rusuli Nah, rusu? Li. Salah Rusulah nah. Rusulah Liyah Liyah Gua oh, yuk, gua apa ya bacanya? Bacanya apa ya? Di. Filmatinya apa nih? Filmatinya apa? Ada. Ada terus? Yudi. Yudi. Eh. Itu ada Yudi memberi hadiah. Ada. Ya? Yahdi. Yahdi. Yahdi berarti nomer hum apa? Yahdi Yahdiani. Yahdu. Ah. Dia. -ah. -yah, dia du. Eh, dia du. Liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Tayyib. Ola oh, lagi lagi. Satu lagi. Wa wa yu yubay, wa lahum kaifa ya'budunallaha. Tayyib, khalas. Khalas. Walil imani birrusuli... ثمرات جليلة منها الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل حيث أرسل إليهم رسلا ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم kaifa ya'budunallaha terjemahkan Bapak Mahfud dan dan pada iman kepada rasul rasul-rasul membuahkan buah-buah yang uh, jalilah, mulia mm -mm. diantaranya yang pertama mengetahui terhadap rahmat Allah Taala dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Mm -hmm. Hai su yang mana? Yang mana Dia Allah Taala mengutus kepada mereka? para rasul liyah duhum agar memberi petunjuk kepada mereka ila sirotila kepada jalan Allah Ta'ala mm terus dan wa dan menjelaskan kepada mereka kaifaya budunallah bagaimana tata cara beribadah kepada Taib dan iman kepada Rasul memiliki apa ya pak? Buah-buah yang mulia. Di antara yang pertama mengetahui rahmat Allah Taala dan perhatian Allah Taala biibadihi kepada apa? Para hamba-nya. Hai rasul yang mana Dia Ta'ala telah mengutus kepada mereka para rasul. Kenapa diutus? Liyah duhum ila sirotillahi ta'ala. Agar mereka, yaitu siapa? Para nabi, para rasul ya. Agar mereka, yaitu para rasul, memberi petunjuk mereka. Mereka siapa nih? Para ham, hamba menuju jalan Allah taala. Dan supaya mereka siapa? para rasul menjelaskan untuk mereka, mereka siapa ini? para hamba bagaimana mereka, mereka siapa ini? para hamba bagaimana mereka yaitu para hamba beribadah kepada Allah. Oke. Okay. Al-ula' al-ilmu Bapak Sri Al-ula' al-ilmu Bi ta'ala Wa inayatihi Wa inayatihi Ini kembali kemana? Pada Allah Bi ibadihi Ini kembali ke pada Allah lagi. Haitsu arsala ilaihi murrusul yang mana arsala ya kan? Arsala fiil ma fiil ma Pak Seri, fiil ma fiil fi ma di arsala yursil. Heeh. Arsala yursil. Heeh, ah, fiil ma di mabni maklum apa majhul? Maklum. Berarti membutuhkan fa'il. Eh, Il. Pa mana? Harus sana. Dombirustather. Tak diruhuk. Hua. Hua ini kembali ke. Allah. Allah. Ilaihim, ilaihim. Him ini him siapa? Him kembali ke kepada mereka. Yang mana Dia Ta'ala telah mengutus kepada para, mereka Him ini siapa ini? Para rasul. Oh. Al-Iman rasul. Him ini kembali ke mana? Ilaihim. -Ilai -Ilai him, Ilai -him. him toh. telah mengutus hamba. Berarti para hamba. Para hamba telah mengutus kepada para hamba him ibad ya. Kembali ke apa? I, ibad. ibad. ar -Rusula liah duhum agar supaya mereka memberi petunjuk kepada mereka agar supaya mereka memberi petunjuk kepada mereka ada dua mereka mereka yang pertama ini siapa Bapak Sri apa dilanjutkan ini di Bapak Sri napa dilanjutkan coba saya oh, okay. Liyah duhum agar supaya mereka memberi petunjuk kepada mereka ada dua mereka Rasul dan para para ibad mana yang Rasul mana yang para ibad Liyah duhum Ya mana yang menunjukkan mereka kembali ke Rasul itu yang mana Liah du Yadu. Jangan semua malah itu namanya jangan semua <tuh. <tuh. Karena itu ada fiil ya kan Kan fi'il sama fa'il. Fa'il. Iya, fa'ilnya saja yang mana? Hum, domir mustatir. Loh. Eh. Jangan domir mustatir. Du hum. Liyah duhum. Liyah duhum. Liyah duhum. Wawu. Wawu, betul. Wawu apa itu namanya? Wawu jamaah. Wawu jama'ah. Wawu jama'ah itu kembali ke? Betul, tadi kembali ke Rasul. Rasul. Hum. Hum. Kembali ke? Ke ibad. Ibad, betul sekali. Lanjut. Liyah duhum ila suratullahi ta'ala wa yubayinulahum. dan agar mereka menjelaskan kepada mereka. Mereka lagi kan ya. Nah, ini mereka yang pertama, wawu jamaah kembali ke masa'at. Rasul hum pada ibadat. Ibadat, betul. Agar supaya para rasul menjelaskan kepada para hamba bagaimana mereka menyembah Allah. Wau jamaah lagi, kembali ke siapa? Ibadat. Ibadat. Bagaimana para ibadat tadi menyembah kepada Allah? Betul. Terus lanjut baca. Pak Mahfud Kala mu'alifu rahimahullahu ta'ala li'annal akla basaria la la, la layas la la yas takilu mm, -mm. bima'rifatin zalika lanjut. Terjemahkan dulu, sebentar ya saya angkat telepon. Penting ini. bagus sampai saat ini, bagus sampai saat Oh, ye, kita lanjutkan. Siapa ini sekarang ini? Bapak, -bapak Niman? Oh, Bapak Mahfud. Iya. Toyib, kita baca ya. Eh, uh, yang apa dibaca oleh Bapak Mahfud tadi? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li sa'iril mu'minin li anna al-aqla al-bashariya la yastaqillu bi ma'rifati Karena akal manusia apa pak akal, akal manusia ternyata. la yastaqil bi ma'rifati tidak bisa yastaqil tidak bisa serta merta mengetahui hal tersebut ya kan istaqala yastaqilu itu apa namanya tidak bisa sendiri gitu loh tidak bisa bersendiri dalam mengetahui hal tersebut ya Kenapa tidak bisa? Ya tidak bisa, Wang. Karena apa? Tata cara apa, Pak? Beribadah kepada siapa? Allah. Allah. Harus dikabari oleh siapa? Allah. Lewatnya siapa? Rasul. Rasul. Karena akal kita tidak apa, Pak? Tidak bisa. Kenapa? Kalau akal kita itu nanti kita gunakan satu orang dengan yang lainnya akan apa, Pak? berbeda-beda. Ya kan? Contohnya apa misalnya? Ya misalnya ya sedekah. Sedekah itu baik apa jelek, Pak? Baik. Kita sedekah ke misalnya ke ayam ngasih makan ayam boleh enggak? Boleh, ya kan? Bagus. Lah ada orang itu masuk surga gara-gara apa, Pak? Minum. Mohon maaf ini ya ngasih minum apa? anjing. Ya, berarti kita sudah kok kecil juga boleh. Takir-takir itu loh. Takir-takir itu loh ya. Ditaruh di situ. Ya. loh kan? Kalau pakai akal kan begitu, Pak, ya. Nah, ya, itu bukan sedekah itu tapi apa, Pak? Nah, beda. Hah? seperti. Jadi apa namanya? Al-ibrah bil haqiqah la bil asma. Ya kan? Jadi yang dipakai, yang dianggap itu adalah hakikatnya, bukan apa? Nah, bukan namanya, ya kan? Ya, e, jenengan misalnya dibantu orang, terima kasih, bagus nggak pak? Bagus sekali yang kita itu disyariatkan ya kalau kita dibantu orang, kita doakan apa pak? Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik versi Arabnya jazakumullahu khairan kathiran ya kan seperti itu ya demikian pula kita sudah diutangi orang ya maka kita apa pak berterima kasih. Dia ngutangi berapa? 10 juta. Kita sangat berterima kasih. Kita cuma terima kasihnya hanya berapa? 500 ratus ribu. ya kan ya? Apa itu Pak? Lah nah, gitu. Boleh nggak itu Pak? Loh kan baik Pak. Kita berterima kasih. Berterima kasih kok dari awal sudah ada Pak. Nanti kamu. ya, ya, ya. <laughs> ya kan seperti itu. Jadi apa? akal manusia tidak bisa kalau itu akalnya satu dengan yang lain akan apa pak beda beda maka harus ada ketetapannya orang Yahudi mengatakan inamal mitlul um riba akal mereka ya kan jual beli itu sama dengan apa pak riba sama sama cari apa untung bedanya kamu jual beli barang kalau saya apa pak uang jual uang gitu kan kamu jual barang saya jual apa uang ternyata Allah menetapkan wa ahallallahu al-bai'a wa riba, ya kan? Allah menghalalkan jual beli, riba apa, Diharamkan. Ya sudah, itu ketetapan Allah. Allah yang mencipta kita, ya apapun keputusan Allah ya kita, bapak, Ikuti tadi wa yusam wa tas lima. Paham ini, Pak, ya? Jadi akal kita tidak bisa. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Laukanad dinubir" Kalau seandainya agama itu hanya dengan berdasarkan apa, Pak? Akal. la asfal maka bawah khuf aula bi Lebih utama untuk diusap daripada yang mana, Pak? Yang atas. Demikian pula iblis, ya. Mendewakan akal, ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya. Kala minar, wah tin. Engkau wahai Allah ciptakan aku dari api, sedangkan dia hanya dari apa? Tanah. Berarti aku lebih apa? Mulia. Kalau dengan apa, Pak? Akal. Lah akalnya Adam beda. Lo api sini ngerusak kok. Tanah itu apa, Pak? Wah, menumbuhkan. Mana yang lebih baik? Nah, ternyata akalnya iblis sama akal kita saja sudah apa? Berbeda. Maka di sini dikatakan li akal aklal basaria layas takilu dimakrifati Dalika, tidak bisa serta merta ya kan mandiri untuk mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah maka perlu adanya bapak penjelasan siapa yang menjelaskan Rasul maka ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya kalau enggak ya bubrah ada yang beribadah kepada Allah caranya begini ya kan misalnya ada orang itu kan beribadahnya dengan bunuh orang ada enggak ada enggak? Ada kan? Ada ngurbankan tumbal, ya kan itu kan juga bentuk-bentuk apa pak? Ritual ibadah nah, gitu, hancur dunia nanti ya kan ya, seperti itu. Nah. ini menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Wallahu a'lam bissoal, kita cukupkan dulu ya, yang pertama ini insya Allah kita lanjutkan lagi pada yang kedua dan seterusnya. Barakallahu fikum jami'an subhanakallah ma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma rahimani wa rahimakumullah Para ikhwan sekalian, para mahasantri mahat ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah buku yang berjudul Nubdah fil Aqidah Al-Islamiyah atau Sarah Usul Iman yang ditulis oleh Fatilatul Syekh Muhammad bin Salal Usaimin rahimah ta'ala. Taib ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mempelajari empat kandungan atau empat unsur, atau empat tingkatan di dalam kita beriman kepada Al-Qadar, beriman kepada takdir Allah. Kita kemarin sudah mempelajari tiga perkara atau tiga tingkatan. Yang pertama ilmu, kemudian yang kedua kitabah, kemudian yang ketiga adalah masyiah, kemudian yang keempat adalah <tuh> makhluk. Qala al-mu'allifu rahimah ta'ala, Ar-Rabi'u, al imanu bi anna jami al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha qala allah ta'ala الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال عن نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام annahu qala li wallahu khalaqakum wa ma ta'malun arabiu eh al amru rabiu perkara yang keempat atau tingkatan yang keempat al imanu bi anna jami al kainati makhlukatun lillahi taala beriman bahwasanya semua yang ada ini adalah ciptaannya Allah Ta'ala. Baik zatnya sifatnya demikian juga gerakan-gerakannya. Jadi semua yang ada di muka bumi kita harus mengimani yang keempat ini apa? Mengimani meyakini bahwasanya apa? Semua yang ada di muka bumi ini semua adalah ciptaan Allah. Baik itu zatnya Bentuknya, sifat-sifatnya, demikian juga apa gerakan-gerakannya. Itu semuanya apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya kalau semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini beliau membawakan beberapa dalil, ya, di antaranya di sini beliau membawakan tiga dalil. Yang pertama di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Furqan ayat 2. Kemudian yang ketiga surat As-Saffat ayat 96. Ya, Di dalam Surat Az-Zumar ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Di sini Allah mengatakan, Allah itu pencipta segala sesuatu. Ya, semuanya baik datnya ya sifatnya gerak geriknya semua pak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala wa kulli wakil dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala atas segala sesuatu apa wakil maha memelihara Allah Subhanahu Wa Taala apa ma ma maha memelihara pak semuanya ini dalam surat apa? Az-Zumar ayat 62. Kemudian ada yang kedua dalam surat Al-Furqan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khalaqa Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan apa? segala sesuatu. Faqad darahu taqdirah. Kemudian apa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ukuran-ukurannya apa dengan dengan serapi-rapinya. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah menakdirkan, menetapkan ya ukuran-ukurannya dengan apa serapi-rapinya. Ya, kemudian dari yang ketiga yang beliau bawakan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala As-Saffat ayat 96. Wa qala annabillahi Ibrahim alaihi salatu salam. dan firman Allah Subhanahu wa taala ya menghikayatkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. salam ya bisa alaihissalam, salam bisa alaihi salatu salam. Ya. Anahu qala liqaumihi bahwasanya beliau Nabi Ibrahim pernah berkata kepada kaumnya wallahu khalaqakum Ya. Dan Allah yang menciptakan kalian wa ma ta'malun ta dan apa-apa yang kalian kerjakan Ya, di sini ya Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, Wallahu khalaqukum dan Allah lah yang telah menciptakan kalian. Ya, baik mau maupun apa sifat-sifatnya. Wa mata malun dan apa yang kalian kerjakan demikian juga pak gerak geriknya juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tab fil rahimani wa Ya. Ini empat tingkatan di dalam kita beriman kepada takdir. Ya. Kemudian beliau, saya Ibnu Sa'id taala membawakan satu poin penting. Ya, Poin penting supaya kita tidak salah paham. Beliau mengatakan wal imanu bil qadari alama wasafna la yunafi ayyakuna lil abdi masyiatan fi af'alihi al ikh Tiariyati wa kudrotan alaiha liana syara'a wal dalani ala isbati dalika lahu poin penting ini wal imanu bil qadari dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alama wa sofna, ya, sesuai atau sebagaimana yang telah kami terangkan di atas, mencakup empat unsur atau empat tingkatan tersebut. La yuna fi ayakuna lil abdi masyiatan fi af'alihi al ikhtiyariyati. Tidak menafikan, tidak meniadakan lil abdi ayakuna li abdi. Seorang hamba itu memiliki apa? Masyiatan, masyiat, mempunyai kehendak. Di dalam apa? Di dalam perbuatan-perbuatan yang ikhtiari, yang mana dia bisa memilih. Wa kudrotan alaiha. Demikian juga apa? Tidak menafikan, tidak meniadakan, tidak menolak. Kalau seorang hamba itu memiliki kudroh. Memiliki kemampuan. ya Dalam apa? Dalam memiliki kemampuan dan kemauan, masih akan kemauan toh. Kalau kudrah kemampuan, Tahu ya bedanya ya. Kemauan sama kemam kemampuan. Jadi beriman kepada takdir Allah yang sebagaimana kita sebutkan di atas itu apa? Bukan berarti apa? Menafikan, meniadakan seorang hamba itu memiliki kemauan dan kemampuan dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya ikhtiari, dia boleh memilih. Kenapa? Apa alasannya? Di syara'a wal waqi'a dalani ala isbati dalikalahu. Karena syariat demikian juga wake wake itu realita kenyataan kedua-duanya baik itu secara syariat maupun secara realita yang ada kenyataan yang ada kedua-duanya pas sama-sama menetapkan hal tersebut hal tersebut apa baginya. Dalika, makmanan dalika menetapkan menetapkan hal itu. Hal itu apa, Pak? Eh? Ayo. Dalika itu namanya apa? Isim apa? Isyarah. Mana isyarah? menunjuk. Lah pertanyaannya menunjuk kemana? Kan kalau domir kata ganti isim domir mengganti ke siapa? Nah, kalau Isara menunjuk ke mana? Karena sesungguhnya apa syariat demikian juga wake secara realita kenyataan kedua-duanya menunjukkan atas tetapnya hal tersebut. Apa kira, kira Menetapkan apa? Menetapkan bahwasanya apa? Seorang hamba itu memiliki kemauan dan kemampuan. Ya. Lahu baginya. Hu kembali ke siapa nih? Domir kata ganti lahu. Ya, hamba Abdun. Baik. Ya, Kemudian beliau nanti akan membawakan apa? Dua alasannya tadi ya. Yang pertama secara syariat, ya toh? Kemudian yang kedua apa? Secara wa -wake, secara realitanya ya seperti itu. Baik ya. Kita mulai dari yang pertama, alasan yang pertama itu secara syariat. Ya, secara syariat. Ya. Suaranya masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Baik. Yang pertama, amasarau fakod kalaulahu taala fil masyati. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Wa qala fa'tu harasakum annasyitum. Wakala fil kudroti fataku mastatak tum wasma'u wa'ati'u. Waqal la yukalif nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. sarau, ya dalil secara syariat yang menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki kemauan masiah dan kudroh kemampuan ya di sini beliau membagi menjadi dua beliau akan membawakan yang pertama dalil yang menerangkan kalau hamba itu memiliki masyiah. Memiliki kehendak, memiliki kemauan. Nanti beliau akan menyebutkan dua dalil. Dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, beliau akan membawakan dalil yang menunjukkan bahwasanya hamba Seorang hamba itu memiliki ke kemampuan, punya kemampuan, kudroh. Di sini juga belakang membawakan dua dalil dari Al-Quranul Karim. Ya, kita mulai dari yang pertama. Fakat kalau Allahu Taala fil masyati, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman tentang masyiah tentang kehendak, tentang kemauan. Bahwasanya seorang hamba itu memiliki kemauan. Yang pertama, ya, yang pertama dalam surat An-Naba ayat 39, ya. Kemudian yang kedua nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Dalam surat An-Naba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a faman syaa'at takhadha ila ma'aba." Maka barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang syaa'a menghendaki, ittakhadha ila rabbih ma'aba, ya. Niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Robnya. Bagi siapa Pak? Bagi orang yang menghendaki. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali, ma'aba jalan kembali kepada Robnya. Ya, ini perhatikan ya di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Famang sya'a barang siapa yang menghendaki barang siapa yang mempunyai kemauan nah, berarti apa di sini dalil kalau seorang hamba itu memiliki masyiah oh ayib iya, sekarang yang kedua dalil yang kedua yang beliau bawakan dalam surat al-baqarah ayat 223 Nah ini potongan ya, potongan ayat ya. ya. Faktu harsakum annashtum. Ya. Faktu maka datangilah harsakum tanah tempat kamu bercocok tanam. Ya dalam kurung. Ya, yang sudah menikah tahu istri maksudnya ya. ya Ya ini namanya apa pak? Namanya kiasan ya. Kiasan ya. Ini indahnya Al-Quran. Ya. Indahnya Al-Quran ya. Jadi di kiasan. Pakai kena kiasan. Maksudnya apa? Dan datangilah istri-istri kalian. Ke tempat bercocok tanam. Gitu. Ya Tum, ya An ya bagaimana saya kamu kendaki ya? Baik. Terserah kamu. Ya. An an terserah kamu ya. Yang penting bukan apa? Bukan di tempat larangan. Ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saja, bagaimana posisinya ya? Baik. Ada yang belum nikah nih? Udah semua? Anda udah belum? Belum. Ya. Oh belum ya udah, nanti aja berarti ya. <tuh> Tapi katanya <tuh> ilmu kok <belakul> amal. <tuh> ya, silakan cari sendiri tafsirnya ya. Baik. Ya intinya di sini apa? Anasik Datangilah istri-istri kalian itu, ya semua kalian. Yang penting bukan di tempat larangan, Itu kan? Ya. Baik. Berarti apa? Hamba itu punya apa? Punya keinginan, punya kemauan, punya masyaah. Ya, ini beliau bawakan dua dalil ya. Sekarang beliau akan membawakan dua dalil yang menunjukkan bahwasannya hamba itu memiliki kudroh, kemauan, eh, kemampuan atau kekuatan. Yang pertama. Dalam surat At-Taghabun ya ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Atau apa menurut kesanggupan kalian. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u dan dengarlah Wa'ati'u dan taatlah nah, Di sini apa? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ya, Memerintahkan kepada kita untuk bertawa kepada Allah Menurut kesanggupan kita Ya, sebagaimana sudah kita pelajari ya. Contohnya umpamanya sholat, ya toh, kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau kamu duduk. Berbaring, ya toh? Kalau enggak mau berbaring dengan isyarat. Kalau nggak mau isyarat Di disolatkan. <laughs> ya gitu kan? Ya. Demikian juga apa? Contohnya apa yang lain? Itu kan solat. Contohnya berpuasa, ya toh? Kalau enggak mampu berpuasa ya qadha, ya. Kalau enggak mampu vidya, ya ada pembahasan tersendiri ya. Intinya apa? Semampu, semampu kalian. Berarti apa? Punya kemampuan. Punya, punya kemampuan. Manusia atau hamba itu punya kemampuan. Yang kedua, Waqala Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa Allah itu tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya atau kesang Laha maka sabat, wa alaihi matasabat. Dia akan mendapatkan, ya, laha, laha itu artinya dia punya hak mendapatkan pahala kebajikan, maka sabat. Apa yang dia kerjakan. alaiha Dan. Dia wajib memikul. Memikul kejelekan. Makta sahabat. Apa yang dia lakukan. Jadi kalau. Kebaikan. Pahala. Dia itu berhak. Mempunyai hak. Laha. Laha maka sahabat. Dia memiliki hak pahala dari kebaikan yang dia kerjakan. alaiha dan dia wajib memikul kejelekan, berarti dosa atau siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Ya, ini dari apa? Dari dari syariat, ya, dari syariat yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya manusia itu atau hamba memiliki masya dan dan kudro. Tep, rahimani warahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu sesi materi. Kemudian akan kita lanjutkan sekarang dari sisi pendalaman baik nahu maupun sorobnya bintilah subhanahu wa taala. yang datang perangnya beda ini Mas Ismail Mas Giri Mas Ahmad nggak ya datang nih ya Jin Mas Waskito ada ya. Mas Jatmiko Mas Isman Mas Mahfud Mas Saat Mas Adi Siap ya? Kita mulai. Al imanu bi anna jami al kainati makhlukotun. Pertanyaannya dari Mas Ismail. Jami'a ah. apa Arabnya Mas? Nasab, toyib. Kenapa nasab? Isim anna, ya isim anna atau isim in? Ina, Taib. lanjutnya. Mas Giri. Al kainati. Apa Arabnya? Cer, kenapa Cer? Mudabon ilaihi. Taib. Lanjutnya. Siapa namanya? Arif. Mas Arif. Makhlukatun. Apa Arabnya? Ya marafu Limadha Khobar Anna, anna. Tayyib Lillahi Mas Mahfud Lillahi Allahi Apa Arabnya Cer Kenapa Cer Tayyib Ya Lillahi ta'ala Bidawatiha Zawati Pak Sidiartono Jair, kenapa Jair Pak? Baik, apa alamat Jairnya? Kasroh, kenapa? Maksudnya. Iya, kenapa alamat Kasroh, apa? Dengan Kasroh, Jairnya dengan Kasroh? mufrat atau jamak? Baik, coba ganti Pak Poniman. Bidawatiha, zawati. Mufrat atau jamak, Pak? Bidawatiha. Udah ketemu belum, Pak? Jamak ya, jamak apa namanya? Hmm? Apa? Jamak. Jamak itu ada berapa, Pak? Pak woniman Jamak itu ada berapa, Pak? Hah? Eh? Tiga, sebutkan. aa uh -uh. Mu salim terus yang ketiga jamak jamak Lah tadi belum jamak tak taksir sudah belum katanya tiga jadi ambil yang mana Pak jamak Mudakar Salim apa Muana Salim apa jamak taksir Mudakar. Nah dakar itu tandanya gimana Pak? Contohnya apa Pak? contohnya? Muslimuna muslimina ya kan? Ya. Yeah. Ah, Adi. Muanas. Sama Muanas apa? Muanas Salim. Baik, mufradnya apa? Hmm? Muanas Salim buat jamak taksir ini. Mufradnya apa ikhwan? Mufradnya. Siapa yang tahu? Hah? Mas Isman? Nah, zatun. Zat. Zatun. Kemudian jamaknya zawatun itu namanya jamak apa itu? Nah, kan beda. Ya, jadi apa? Zatun Musananya Zawatani Jamaknya Zawatun Ya ini agak berbeda memang Ya Tep. Jadi Zawatiha Majrur Alamat dengan kasro Lianahu li Jamu Taksirin Lanjut Mas Coba cantik kok. Masat mika. sifat. Apa Arabnya? Cer. Kenapa cer? Atof ya atof. Mana maktufnya? Dawatiha. Baik. Pertanyaannya. Sifatiha cer karena atof. Apa alamat cernya Mas kasroh lima iya jamak muanas salim mufradnya apa sifatun ya sifatun antum ingat ya sifatun isim mufrad yang diakhiri dengan tak marbuto, bagaimana cara membuat jamak mudak eh, mu salim lah Cara pertama dia pakein. taknya dibuang dulu. Sifatun tak marbutonya dibuang dulu. Terus ditambahi alif sama tak sifatun atau sifatin. Daib. Lanjut. Waharokatihah. Mas Ismail, apa ya, ramnya? Cer, kenapa cer? Atok, taib. Apa alamat cernya? Kasroh, kenapa kasroh? Jamak mu'anas salim, ya taib. Mufradnya apa? Iya harokah, harokatun, sama ya? Sama dengan sifatun, taib. Allahu khaliku kulli syai'in Mas Kiri Allahu ma'rabuhu. Ma Rafa. Rafa sebagai Mubtada Baik Sekarang Mas Arif, nah Mas Arif, Khaliku apa Arabnya? Rafa sebagai okay. khobar. Taib, Ya. Mas Mahfud. Kulli. Apa namanya kulli? Allahu khaliku kulli syai'in. Kulli. Apa? Kuli Harokannya apa kuli? Kasroh berarti? Berarti? Apa haramnya? Jeh Kenapa? Mudafun ilaihi Kenapa enggak kulin? Iya, betul. Jadi apa? Kulli dia mudhafun sekali sekaligus juga sebagai mudhaf. Ya. Baik. Lanjut. Sayyin. Pak, saya tahu no? Apa namanya, Pak? Cer. cer, kenapa cer? Apa? Mudhafun ilaihi. Tayyib. Fakot darahu takdiron. Ya Pak Poniman. Pertanyaannya Pak. Fakot darahu. Kot pertanyaannya. Fi'il mudore atau amr. Gampang toh, Pak? Tak pilih kesin gampang-gampang. Genera -gampang. Besok kayak melebu mana? Ayo pak. Pak, pilih apa pak? Hmm? Pil? Mali, baik, betul pak. Pak Moniman, masya Allah. Pertanyaannya lagi pak. Fakot daro, itu berapa huruf? Ya, kot daro berapa roba? Lima. Lima. Bukan pakai fa loh pak. Fa itu maka kot daro empat betul. Ya. Dia ikut dua sana apa pak? Kot daro ikut dua sana apa? Eh? Fa fa'ala fa'ala ya fa'ala baik ganti sekarang Mas Adi fa'ala fil mudharanya apa Mas ya, Pak. Ya, Pak. ah fa'ala ah fa'ala yufailu berarti fi'il mudharanya qad daro apa Mas Ya, kot daro Ya, ya empat huruf ya. Tambahnya satu huruf. Kot daro yukat diru takdiron. Ya, lanjut Pak Isman. Takdiron apa harapnya itu? Takdiron. Nasab so, sebega apa? Hah? Takdiran apa tadi? Untuk pilih. Maful? Maful B. Tadi diartikan apa tadi? Dan Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan apa? Serapi-rapinya. Apa berarti? menerangkan apa itu namanya? Nah, menerangkan jenis. Berarti apa? Maful mutlak, ya? Maful mutlak. Apa pengertian maful mutlak? Coba dilihat dalam buku Mutarot Maful mutlak. Nah. Ya? Apa? Pengertiannya, Pak. Hmm? Mas Darnasop hmm? yang, yang disebut bersama fiilnya, yang disebut bersama fiilnya, ya. itu Mas Darnasop yang disebut bersama fiilnya. Kodaro masdarnya apa? Takdiron, ya, disebutkan bersama fiilnya. Memiliki tiga, tiga fungsi, ya. Yang pertama apa? penguat yang kedua ya nah, jenis yang ketiga bilangan, bilangan. ya hmm. menerangkan bilangan nah, dari sini pilih yang mana jenis ya tep ya je jenis ya satu lagi pak Jatmiko biar adil wa huwa ala kulli shay'in wakil wa huwa ala kulli shay'in wakil wa huwa huwa di sini i'rabnya eh apa ini fi mahali rafin sebagai mubtada mana khabarnya ikhwan mana khabarnya wakilun. Toyib ya wakilun sebagai khobar dari yahu huwa. Tab rahimani wa Kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan malam yang berbagai ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnilai subhanahu wa taala. Tab kita tutup dengan membaca doa dan majlis Subhanaka wa bihamdika asyhadu ala ilanta ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.